Oke, balik lagi bersama Tekno Update hari ini. Dengan saya Bayu, saya akan membacakan beberapa berita menarik untuk Anda. Yang pertama, kabar bagus untuk para driver Grab. Karena Grab baru saja menandatangani kerjasama dengan 3 perusahaan, yaitu Telkomsel, Samsung, dan Erafone untuk menyediakan smartphone khusus driver. Menurut Rizky Kramadibrata, Managing Director Grab Indonesia, kolaborasi Grab dengan Telkomsel, Samsung, dan Erafone merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Grab memberikan kemudahan bagi para mitra pengemudi. Rizky menuturkan, pihaknya sangat senang dapat menghadirkan fasilitas pembiayaan ponsel cerdas dengan beragam nilai tambah mulai dari ponsel berspesifikasi tinggi dan kuota internet murah. Sementara itu, Direktur Sales Telkomsel, Sukardi Silalahi mengatakan, kepercayaan Grab memilih Telkomsel sebagai solusi layanan korporasinya, seperti halnya kepercayaan lebih dari 15.000 pelanggan korporat Telkomsel lainnya. Berkat kerjasama dengan Telkomsel, mitra driver Grab dapat mengakses jaringan internet yang stabil dengan jangkauan yang terluas, serta paket kuota yang khusus dirancang untuk menjawab kebutuhan komunikasi driver dengan harga terjangkau, yakni hanya Rp75.000. Selain itu, mitra pengemudi Grab juga akan menikmati kecanggihan teknologi ponsel cerdas Samsung Galaxy J4, J6, dan Xcover 4 yang didukung oleh perangkat lunak keamanan mobile Knox, yang mampu menjamin keamanan informasi di aplikasi Grab. Oke, berita kedua tentang Asian Games 2018. Kita tahu Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games yang akan digelar pada 18 Agustus sampai 2 September mendatang. Samsung mengumumkan bahwa mereka menjadi sponsor resmi Asian Games. Vice President Samsung Electronic Indonesia, Kang Hyun Lee, mengatakan bahwa Samsung sangat bangga menjadi mitra Asian Games 2018. Ia berharap masyarakat Indonesia untuk turut serta membakar semangat menyukseskan Asian Games 2018 dengan menyebarkan dan menikmati momen-momen seru di Asian Games 2018 melalui produk-produk Samsung. Official sponsor ya, jadi dengan Samsung Handphone juga bisa memanfaatkan di dalam acara Asian Games, mungkin bisa mengambil gambar lebih jelas dan juga bisa komunikasi lebih jelas. Jadi mudah-mudahan Asian Games ini benar-benar bisa sukses. Dan para pendukung dan juga sponsor semuanya kita mengundang. Samsung nantinya akan membentuk Samsung Galaxy Team yang menyebarkan momen-momen seru di Asian Games 2018 ke seluruh masyarakat Asia. Samsung Galaxy Team didukung oleh figur yang telah akrab dikenal berbagai media dan kalangan masyarakat, yaitu Dian Sastro, Hamish Daud, Nicholas Saputra, dan Mika Tambayong. Sekretaris Jenderal Inascop, Eris Haryanto, menyambut baik dukungan Samsung sebagai sponsor Asian Games 2018 untuk menyukseskan pesta olahraga bangsa Asia ini. Menurutnya, panitia pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada Samsung sebagai official sponsor yang telah berkomitmen mendukung suksesnya Asian Games 2018. Oke, berita selanjutnya masih dari Samsung, yakni tentang Samsung Galaxy S10 dan S10 Plus. Samsung nampaknya masih fokus tetap di sektor fotografi untuk smartphone terbarunya ini, di mana kabar terbaru kita dapatkan informasi bahwa Galaxy S10 dan S10 Plus akan hadir dengan 5 kamera. Samsung Galaxy S10 Plus yang memiliki kode nama Beyond 2 kabarnya akan mengusung kamera ganda di bagian depan. Memang belum ada informasi soal resolusi serta konfigurasinya. Namun, kemungkinan konfigurasi kamera depannya serupa dengan Galaxy A8 2018, yakni 16MP dan 8MP dengan fitur Live Focus. Sementara untuk kamera utamanya, Galaxy S10 dan S10 Plus akan disematkan 3 kamera utama beresolusi 12MP lensa wide, 12MP lensa tele, dan 16MP lensa super wide 120 derajat. Samsung sendiri dilaporkan bakal menghadirkan 3 varian berbeda. Selain Galaxy 10 versi standar dan juga S10 Plus, Samsung pun menghadirkan Galaxy S10 versi murah. Untuk Galaxy S10 standar, akan menggunakan layar melengkung berukuran 6,2 inci. Sedangkan Galaxy S10 Plus memiliki ukuran layar 6,44 inci dengan teknologi Samsung Infinity Display. Keduanya juga telah disematkan teknologi sensor sidik jari di dalam layar. Sementara untuk Galaxy S10 versi murah, memiliki layar datar berjenis Super AMOLED berukuran 5,8 inci, tapi tidak akan mendukung teknologi sensor sidik jari di bawah layar, karena Samsung disebutkan akan merubah posisi sidik jari ke bagian samping smartphone, mirip smartphone buatan Sony. Nah, bagaimana? Tadi saya sudah membicarakan 3 berita untuk hari ini di Tekno Update. Kayaknya cukup dulu untuk hari ini. Kita akan kembali jumpa besok di Tekno Update edisi
mendatang.